Selamat datang di channel DK 8000 kembali bersama Surya di sini. Oke, bagaimana kabarnya kawan-kawan? Bagaimana efek corona? Ya, jadi hari ini video ini juga isinya bukan mengenai video modifikasi ya. Seperti judulnya, jadi video ini adalah video yang menginformasikan tentang kontes yang saya buat, e-modification contest. Jadi latar belakangnya adalah, ya mungkin kawan-kawan pada tahu ya, kita sekarang nggak boleh berkumpul, lalu nggak boleh kumpul rame-rame ya, terus habis itu juga, ya banyaklah akhirnya kita akhirnya untuk gerak aja susah banget untuk di public area ya. Akhirnya, ya saya bikinlah e-modification contest ini. Gitu. Terus, ada yang nanya, venue-nya gimana? Oke, venue-nya kita ngambil tempat di Instagram. Nggak salah denger kok, memang Instagram. Jadi kita nggak nyewa sebuah tempat, mau bikin di mana kayak layaknya kontes normal, nggak. Jadi kita semua adanya di Instagram. Terus gimana caranya? Gampang. Jadi motor kawan-kawan pastikan aja udah siap untuk tanding ya, tanding kontes dalam artian modifikasinya udah oke. Terus yang pasti sudah bersih ya, maksudnya mau kontes motornya nggak dicuci. Ini udah bersih, udah oke, gimana layaknya ikut kontes beneran ya. Lalu foto motor kawan-kawan dari 4 sisi. Sisi depan, sisi kiri, sisi belakang, sisi kanan, plus satu video pendek yang mengambil angle semua bagian motor. Maksudnya dari sisi depan, kiri, belakang, sama kanan. Ya. Semua itu divideokan. Durasi pendek mungkin sekitar 10-15 detik. Gak usah part modifikasinya ya. Cuman tampilan motor secara utuh ya. Depan, kiri, belakang, sama kanan. Udah, nah setelah itu upload ke Instagram pakai akun Instagram kawan-kawan, lalu tag DK8000 vlog ya. Oke, terus habis itu di bagian kolom caption itu dijelaskan modifikasinya tuh apa aja, sedetil mungkin lebih bagus ya. Kalau misal mau masang harga juga silakan, nggak ada masalah ya. Jadi di sana di list semuanya. Jadi kawan-kawan tahu, oh kalau saya nanti besok ada duit mau modifikasi kelihatan, oh saya bisa beli part ini, part ini, part ini. Kayak gitu. Lalu karena acara ini didukung juga salah satunya supported by Red Car Auto Detailing, maka yang ikut e-modification contest ini wajib untuk memfollow akun Instagram dari DK8000 Vlog, lalu Red Car Auto Detailing ya. Terus untuk kawan-kawan yang punya motor Honda itu wajib juga untuk memfollow Honda Fans Bali, dan teman-teman yang punya motor Yamaha wajib memfollow Yamaha Motor Bali. Nah, karena mereka adalah salah satu sponsor pendukung juga ya. Lalu buka contekan. Terus untuk hashtag silakan pakai hashtag apa saja, tapi yang pasti di hashtag tersebut harus ada DK8000 Vlog, lalu Red Car Auto Detailing, lalu e-modification contest, itu tiga. Dan hashtag tambahan sesuai dengan merek motor kawan-kawan. Kalau misalnya tadi Honda, ya pakai aja hashtagnya Honda Fans Bali. Terus kalau misalkan Yamaha, pakai aja Yamaha, hashtag Yamaha Motor Bali, oke? Okay? Terus periode lomba kapan? Jadi periode lombanya ini start kita nih tanggal 4 April ya. Kenapa 4 April? Angkanya cantik. 4, 4, 20, 20. Terus kita akan berlomba kurang lebih sekitar 8 hari sampai tanggal 12. Lalu masuk ke sesi penilaian itu tanggal 13 sampai 19. Om, lama banget penilaiannya, 1 minggu. Iya, karena ini one man show ya, cuman saya sendiri. Jadi ya saya juga punya kesibukan, jadi ya ditunggu aja, oke? Okay? Terus pengumuman pemenang akan dilakukan pada tanggal 20 April
2020 melalui channel YouTube DK8000 dan akun Instagram DK8000 Vlog. Nah, itu dia. Om, lama banget pengumuman tanggal 20 April. Ya lagi tanggal cantik, men. 24, 20, 20. Ya, kayak gitu. Nah, ini yang paling penting adalah untuk menjaga netralitas, semua motor yang sudah pernah direview oleh DK8000 dilarang untuk ikut tampil. Dilarang ya. Tapi, nah ada pengecualian. Tapi, kalau motor tersebut sudah mengalami ubahan yang signifikan dari sisi tampilan, monggo, silakan. Nggak ada masalah. Ya, jadi ini akan bertarung dari nol lagi. Gitu ya. Jadi kawan-kawan yang udah pernah saya review, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ikut aja lagi. Jadi terus untuk hadiahnya, ini dia. Hadiahnya adalah, oh ya, saya lupa tadi ngomong ya, untuk kelasnya. Kelas yang diperlombakan di sini ada dua, ya. Pertama untuk Japanese Matic, yang kedua untuk Vespa Matic. Japanese Matic ini ada dari Yamaha, itu ada NMAX, ada XMAX, ada apa lagi? Ada Lexi, ya silakan. Terus dari Honda itu ada Vario, ada PCX, ada ADV, Forza, monggo silakan, nggak ada masalah. Vespa, yang penting Matic, ayo ikut. Itu. Yang kedua adalah nanti ada penilaian namanya favorite bike by brand. Jadi by merek Honda sama merek Yamaha gitu ya. Oke, untuk hadiahnya untuk masing-masing kelas tadi yang Japanese Matic sama Vespa Matic itu hadiahnya adalah juara pertama, juara tiga dulu deh. Juara tiga itu adalah 5 buah voucher free steam wash di Red Car Auto Detailing senilai 500.000 ya. Jadi untuk yang Japanese Matic 5, untuk Vespa Matic 5, tenang aja. Lalu ada juga merchandise dari DK8000, plus nanti motor akan direview sama DK8000, itu pasti. Juara 2, 5 buah voucher free treatment dry wash di Red Car Auto Detailing juga senilai kurang lebih 1 juta rupiah. Ya. Merchandise dari DK8000 dan juga motor akan direview. Nah, juara pertama, ini lumayan banget nih hadiahnya. 1 buah free treatment, ya, coating by Red Car Auto Detailing senilai 1,5 juta, plus 2 buah voucher free treatment dry wash di Red Car Auto Detailing senilai 400 ribu. Hampir 1,9, hampir 2 juta ya. Lumayan kan? Dapat coating gratis lagi. Merchandise dari DK8000 dan juga motor akan direview, ya. Itu untuk kelas Japanese Matic dan juga untuk Vespa Matic. Jadi masing-masing ya. Oke, terus yang untuk favorite bike-nya hadiahnya apa? Nah, ini nanti dipersembahkan oleh masing-masing dealer. Jadi kalau Honda nanti ada hadiahnya apa? Nanti kita lihat aja nanti di belakang ya. Kalau nggak salah, ya adalah nanti pokoknya gitu kejutan. Dari pihak Yamaha juga menyediakan hadiah. Tenang aja, pasti ada kok. Yang pasti nggak uang cash ya, berupa barang semua. Penilaian, ini yang penting. Penilaian di sini dari juri saya sendiri. Itu bobotnya 50%, like di Instagram itu 30%, dan komposisi foto 20%. Oke, like Instagram mungkin gampang ya. Apa itu komposisi foto? Jadi komposisi foto itu seperti ini. Kadang-kadang kalau kawan-kawan perhatikan, foto itu kan harusnya tampilan kiri, kanan, atas, bawah itu enak dilihat ya. Jangan sampai nanti pas foto ban depan hilang setengah, atau ban belakang hilang setengah, atau spionnya nggak kelihatan, atau latar belakangnya mungkin ada rame mungkin di pasar atau tempat sampah, ya itu jangan. Bikin foto kalian semenarik mungkin dan seindah mungkin untuk dilihat ya, karena di sana lumayan untuk 20% bobotnya. Terus untuk penilaian favorite bike ini saya nggak ikut campur di sini, pure 100% dari like di Instagram. Jadi silakan monggo kawan-kawan yang punya jagoan, silakan kontak semua teman-teman. Woi, tolong like motornya ini, tolong like motornya itu ya. Itu. Dan yang paling penting dari semuanya adalah free of charge, alias tidak ada biayanya. Jadi semua ini gratis ya. Jadi ini adalah efek dari hashtag di rumah aja kemarin, stay at home. Jadinya ya begini, jadi modifikasi tetap jalan. Terus kontes juga harus jalan, inilah mungkin salah satu caranya. Ya, mungkin demikian saja dulu video singkat panduan mengenai e-modification contest 2020 yang disupport penuh oleh Red Car Auto Detailing, Astra Motor Main Dealer
Bali dan juga flagship shop Yamaha Bali. Plus sebagai media partner, teman-teman dari Bali Motoblog, terima kasih semuanya sudah mensupport untuk acara ini. Oke, saya minta supportnya kawan-kawan semua. Kita sukseskan untuk modification kontes ini. Kalau oke, kita bikin lagi seri 2-nya ya. Terima kasih. Have a nice day. Dan ingat selalu, cuci tangan, kalau keluar pakai masker. Jangan berkumpul, biar corona cepat pergi. Mending kita minum bir corona ya. Oke, terima kasih. Have a nice day. Bye-bye.